Bukan sore, Cok. Aku sedang lagi bikin konten lagi. Sabar. Kita masih rekam di ini, lanjut ya. Udah berjam-jam mobil box terus Jawa, kasihin juga kernetnya. Kita jam, kita dekatkan. Nah, dengar yang sudah nggak naik kan. Mati ya. Parah. Ini setelah tadi alam gaib tadi ya. Maksudnya makhluk astral. Setelah ditemukan di kamera, terjadi dua kali. Pertama mobil tangki yang netral dan hampir meluncur ke bawah, namun berhasil juga nanjak. Nah, ini yang keduanya, part 2-nya mobil box truk Jawa yang lintas Medan menuju Jawa. Sudah diusahain namun gagal terus. Thank you.
Ini video part 2. Ini mobil dari Pulau Jawa ya, mungkin lintas ke Sumatera Utara. Setelah penampakan tadi di video pertama, kita nampak maghrib, ada berambut panjang duduk di pinggir jalan. Maghrib ya. Ini video kedua, setelah mobil tangki enggak naik, ini mobil box dari lintas Medan mungkin mau pulang ke Jawa. Sekarang lagi nyangkut di sini di Bukit Kodok Misteri. Ini part 2 nya part yang pertama yang tadi, yang video itu, dan ini part keduanya. Kita lihat, kita tungguin apakah mampu mobil box truk Taylor nanjak melampaui Bukit Kodok Misteri. Kita saksikan bersama-sama ya teman ya. Bukit ini sangat terkenal angker dan sengit. Kelihatannya biasa aja, tapi sering mobil netral dan atrik seketika. Kita buat video ini bukan pagi, siang aja, dan sore hingga sampai malam, petang. Karena di channel ini memberi tahu tentang kejadian realita dari misteri yang terjadi. Tapi ini gelap karena ini memang waktu malam, kira pukul jam 9-an ya. Ini pada kenetnya, pada sudut mau narikin mobilnya mungkin ya. Kita lihat sama-sama di video ini. Mari dukung ya teman-teman, di like, subscribe, dan share. Ini udah berjam-jam ya, mungkin udah ada 1 jam setengah mobil ini nyangkut di sini. Support channel ini kawan-kawan, di like, subscribe. Penampakan terjadi dua mobil truk nyangkut, tapi yang pertama sebentar dan ini yang kedua udah berjam-jam. Lihat sendiri gimana amatirnya para kernet dan supirnya. Kita dekati ya, kita zoom kameranya kawan-kawan. Lihat amatir para kernetnya. Mundur ke belakang lagi. Ini Bukit Kodok
di Kecamatan Terbamba, Kabupaten Labuan Batu Selatan, perbatasan antara Labuan Batu Selatan dengan Riau ya. Para kernet dari mobil box truk Jawa lagi cari bantuan untuk menarik mobilnya.